Kucing, seorang lelaki maut dalam kemalangan melibatkan motosikal dengan lori tangki di Batu 8 Jalan Kucing Serian pada pagi Sabtu. Timbalan Ketua Polis Daerah Padawan DSP Lin Jiao Xiong berkata, pihaknya menerima laporan kejadian sekitar jam 8.30 pagi melibatkan dua buah kendaraan yang disyaki berlaku pada jam lebih kurang 8.10 pagi semasa cuaca hujan renyai. Penunggang motosikal terbabit yang menunggang seorang diri semasa dalam proses mencerah di tengah-tengah laluan di atas garisan putus-putus telah tergerincir akibat jalan basah lalu terjatuh dan hilang kawalan. Mangsa Muhammad Firdaus Abdullah, 53 tahun, kemudiannya termasuk di bahagian bawah tayar belakang sebelah kanan lori tersebut. Akibat kejadian, penunggang terbabit telah mengalami kecederaan parah di bahagian dada sebelah kiri dan disahkan meninggal dunia di tempat kejadian oleh paramedik Hospital Umum Sarawak, katanya. Apa yang lebih memilukan, arwah dikabarkan hampir 3 tahun tidak dapat berjumpa dan berkumpul dengan keluarga kerana pandemik COVID-19. Hanya kerinduan sahaja terucap setiap kali berhubung melalui panggilan telefon. Mangsa kemudiannya diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya. Punca kejadian masih dalam siasatan dan akan disiasat di bawah Seksyen 41-1 APJ 1987. Salam takziah diucapkan kepada keluarganya. Semoga arwah ditempat di kalangan orang-orang yang soleh.